Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Jadi para jemaah yang Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita bersama kitab Aunul Ahadis Samad Syarah Adabul Mufrad Kitab Adabul Mufrad Yang disusun oleh Al Imam Al-Bukhari Dan syarahnya ini Disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Jadi kita akan melihat sebuah hadis di dalam kitab syarah Adabul Mufrad ini, yakni di hadis yang ke-704. Di sana disebutkan Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Ibrahimu ibn al Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin al munzir qala Haddatsana Sufyanu Ibnu Hamzah telah bercerita kepada kami Sufyan bin Hamzah wala dia bercerita Haddatsani Kathiru Ibnu Zaidin telah bercerita kepadaku Kathir bin Zaid An Abdurrahman Ibnu Ka'bin dari Abdurrahman bin Ka'ab qala dia berkata Sami'tu Jabira Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma aku telah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal masjidi Masjidil Fathi. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di masjid ini. Yaitu yang dia maksud yang dimaksud Jabir adalah Masjid Al-Fath. Masjid Al-Fath ini kata para ulama ya ini di sebelah barat Masjid Madinah. Ada yang namanya Jabal Jabal Sal atau ada yang mengatakan masjid pada waktu Ghazwah Al-Ahzab sebuah musola yang biasa Nabi SAW beribadah di sana. Ya, dikatakan Masjidil Fath. Nah, beliau SAW pernah berdoa, Rasulullah SAW pernah berdoa di masjid itu pada Yom Al Isnaini, wa Yom Al wa Yom Al Arbi'ai. Selama tiga hari beliau berdoa di sana. Pada hari Senin, demikian juga hari Selasa beliau berdoa dan sampai hari Rabu. balahu bayna min dan diijabahnya doa beliau itu di antara dua solat. Dua solat yang dimaksud di sini adalah solat zuhur dan asar kata para ulama. Jadi diijabah doa beliau itu saat beliau berdoa di antara waktu dua solat zuhur dan asar, yakni di hari Rabunya. Jadi diijabah doa beliau itu di hari Rabu di waktu antara zuhur dan asar. Qala Jabir. Maka Jabir radhiyallahu anhu pun berkata, walam yanzil bi amrun muhimun ghaizun dan tidaklah diriku tertimpa satu urusan yang sangat penting dan ghaiz ghaiz ini dari fiil ghaza yakni isim fa'il dari ghaza ghaizun yakni syadidun tidaklah aku tertimpa satu urusan yang sangat penting yang syadid yang sangat berat illa tawakhaitu tilka sa'ah melainkan aku akan berusaha mengejar waktu tersebut Tawakha yakni taharra sama maknanya. Berusaha mengejar waktu itu. Itu waktu mustajabnya doa Nabi SAW di hari Rabu antara zuhur dan asar tadi. Fihi ah. Maka aku pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu itu. Itu di antara dua solat zuhur dan asar tadi di hari Rabu. Di waktu tersebut. Illa إلا ijabah. Melainkan aku dapati doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata pensyarah di sini dalla hadal hadisu ala ba'dil al-muqayyadati Hadis ini menunjukkan bahwa ada sebagian doa-doa yang dikaitkan dengan waktu. Contohnya doa ini. Itu dikaitkan dengan hari Rabu dan khususnya lagi di antara dua salat, di antara jarak dua salat zuhur dan asar. Kamadha karo as-sohabiyu Jabir bin Abdullah sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Nabi ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma wa fihi masyru'iyyatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi fi hadzal waqti. Dan dari sini juga kita dapati disyariatkannya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memanjatkan doa di waktu itu. Ya, ataupun di waktu tersebut tadi hari Rabu tadi. Wa huwa madhinnatu ijabati da'wati dan itu merupakan tempat mustajabnya doa yaitu waktu saat-saat mustajabnya doa wa qad fahima dzalika Jabir Abdullah radhiyallahu anhumah dan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah ini pun memahami hal itu tentang waktu tersebut adalah waktu ijabah fatobbaqahu tatbiqan amalian maka Jabir pun berusaha untuk mempraktekkannya secara amalan Fazofarubil ijabah, fazofarubil ijabah Maka, dia pun mendapatkan ataupun memperoleh ijabah dari doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ini satu dalil yang sangat kuat tentang uh, keutamaan hari Rabu secara khusus, khususnya lagi antara zuhur dan asar. Ternyata, di sana ada waktu ijabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kita semua hendaknya memanfaatkan waktu tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua wallahu alam akhiru da'wan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh